ada ikan ininya ya, ikan beboso ini. Lumayan gemuk ini ikan bebosonya ya. Serem banget ini, kayak predator. Ini ya hasilnya. Lumayan ini, ada yang gede. Ikan beboso. Ini sama hasil udangnya nih ya. Udang. Oke ya teman-teman, sahabat Sobi, untuk kesempatan kali ini saya akan mau ngangkat buku payung ya. Buku payung yang dipasang kemarin sore. Ini kebetulan habis banjir nih ya danaunya. Di atas sana nih sawah ya, di atas sana sawah. Ini danau cek sini. Saya mau ngambil buku payungnya. Ini ya kawan-kawan, buku payungnya. Semoga saja ini dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, lumayan nih. Ada ikan bosonya itu. Wih, ini ya, angkat dulu. Taruh sini. Ini ya dapatnya, ada ikan bosok. Kita bawa ke tepian. Oke ya teman-teman, saya akan membongkar hasil buku payungnya. Ini ada udang. Ada ikan ininya ya, ikan beboso ini. Lumayan gemuk ini ikan bebosonya ya. Serem banget ini, kayak predator. Ikan males. Oke ya, masukin. Ini hasil tangkap buku payung. Masukin ya. Ada dua ini kan ya, bosok. Ada udang ini ya. Udang. Kita masukin dulu. Ada ikan beboso lagi ini. 3, 4 ikan bebosonya ya. Ada 4 ini. Ini ya lumayan bisa buat lauk buat buka nanti ya. Ini ada keongnya, buang saja ini keong. Ini ya hasilnya. Lumayan ini, ada yang gede. Ikan beboso. Ini sama hasil udangnya nih ya. Udang.
Oke ya, kawan-kawan, terima kasih sudah menonton ya. Ini cara saya menangkap menangkap ikan sama udang dengan bubu payung, simple dan efektif ya. Oke ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kawan-kawan, sahabat Sobi, kesempatan kali ini saya akan masang bubu payung seperti ini ya. Bubu payung, saya masang bubu payungnya dua ini ya, dua. Ini ada 6 lubang, saya buka ya. Ini bubu payung baru saja nyampe. Beli ini ya di toko online seperti ini ya, bubu payungnya. Ini tali atau tambang untuk mempermudah nanti mengambilnya ya atau memasangnya. Sepertinya kawan-kawan, bubu payungnya ini. Seperti ini ya, bubu payungnya. Nah, ini lubangnya di sini, lubang ini ada 6 lubang, 1 2 3 4 5 6. Nah, nanti saya kasih umpan di dalamnya sini ya. Saya sudah bawa umpan dari rumah tadi. Ini umpannya ya, pelet dikasih sama bawang putih, ada sedikit apa ya tadi ya, terasi gitu ya. Ada dua, saya bikin dua karena bubu payungnya ada dua. Nanti ini kasih air, kasih air ya. Karena tadi saya dadakan, ini belum hancur ini ya, umpannya langsung seperti ini. Tinggal toplos-toplos saja ya, biar ada aromanya keluar. Seharusnya mah harus sampai hancur ya, seperti ini. Kalau sudah, kita masukin ke dalam sini, di atasnya ya. Oh iya, masangnya ini di sore hari ya, sekitar jam 5. Kebetulan juga sekarang lagi merintih hujan dan ngambilnya besok paginya ya. Oke ya kawan-kawan, nanti saya akan masang di sini. Oke, kita kameranya deketin. Di sini ya, saya masang bubu payungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kedalamannya kurang lebih 1 meter. Soalnya di pinggir danau ini. Oke.
Oke. Ini juga ikut ya. Ikut aja biar nggak kelihatan sama orang, khawatirnya ada orang yang tidak bertanggung jawab. Oke ya, payung yang pertama sudah dipasang, tinggal yang kedua.